Sudarlun, Kepolisian Resor atau Polres Aceh Jaya hingga pekan kedua telah menilang 209 kendaraan dalam operasi Zebra Rencong tahun 2018. Personel Satlantas Aceh Jaya juga turut menyita 53 kendaraan, mulai dari sepeda motor dan mobil. Umumnya pelanggaran yang terjadi adalah berkendara tanpa memiliki surat izin mengemudi dan kendaraan yang tidak standar. Banyak juga pelanggaran seperti tidak mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor serta tidak mengenakan sabuk keselamatan bagi pengendara mobil. Berhati-hati dalam kendaraan dan razia ini diambil sebagai positifnya ya. Ke depan mudah-mudahan dengan kita laksanakan razia atau kita laksanakan penindakan ini, mudah-mudahan masyarakat ke depan bisa patuh dan tertib dalam berlalu lintas. Dari Calang, Rizky Bintang, Serambi On TV.